Ini cara membenarkan agar nggak bocor ya. Jadi ketika waktu bongkar temeng chain di sini biasanya kurang kembali datar ya, atau dicongket-congket. Biasanya waktu ngelepas di cungkil-cungkil kayak gini. Ini dikembalikan lagi biar rata. Terus nomor 2, kita bersihkan ini ya. Nah, ini dibersih-bersihkan dulu semuanya. Bekas lem-lemnya dibersih. Setelah dibersihkan sempurna, dilap kering dulu ya. Hei. Mudah aku pora sih, ora. Permukaannya sudah bersih ya. Ini Pak. Pening. Cukuplah. Kenin drum, menin drum. Yo. Nah. It's clean. Habis play dong, dulu. Wis. Ini lemnya ya. Wis dilap iki. Wis. Slow. Jadi ngelemnya seperti ini ya. Jangan diratakan, soalnya ini
tidak pakai packing. Nah, dari samping seperti ini. Ini sebagai pengganti packing. Nah, ini baut-bautnya baut 10 ya. Kuncinya pakai kunci T10. Mari kita pasang. Hah? Nomor ini dong. Nomor itu kalau lu? Jadi bautnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Kita kencengkan putar satu-satu ya. Coba. Jadi rata-rata upload. Jadi gini ya pemasangannya. Nah, ini tadi lem dibikin enggak diratakan agar jadi sealer seperti ini, jadi pengganti packing ya. Nah, seperti itu. Nah, cukuplah gini. Oke, kita tunggu sekitar 1 jam lagi agar kering ya.